Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan telah merespon permintaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menghentikan sementara pembelajaran tatap muka. Melalui juru bicara Luhut, Jody Mahardi mengatakan pemerintah tidak bisa menghentikan PTM, sebab PTM dinilai penting bagi pendidikan siswa. Jody mengatakan, pemerintah pusat sebetulnya mendukung segala inisiatif yang diajukan oleh pemerintah daerah untuk menurunkan kasus positif COVID-19. Namun inisiatif itu juga harus konsisten dan menggunakan pendekatan yang non-diskriminatif. Berdasarkan ketentuan yang baru saat ini, daerah dengan PPKM level 2 dapat menggelar PTM 50%, DKI Jakarta menerapkan PTM 50% mulai Jumat 4 Februari 2022.